Nah, hari ini kita akan bahas voucher klaim tiap menit lagi bayaran itu mahal, tapi di sini tanpa short link. Jadi di sini bisa dilihat ini voucher LTC ya, kita bisa klaim 500 sampai 700 tiap 5 menit dan kita bisa klaim 288 tiap harinya. Ada juga voucher yang kedua yaitu voucher BNB, per klaimnya 550, bahkan ini lebih mahal daripada yang Litecoin karena BNB harganya lebih mahal ya. Coba kita hitung sebentar, BNB di BNB itu IDR kita akan hitung ya, langsung hitung aja di CoinGecko. Biasanya kita ngitung di CoinGecko ya, ini terpercaya, harganya real. Oke, kita hitung 0,12345 tadi 550 ya, 550 itu setara 36 rupiah. Dan untuk yang Litecoin sih nggak usah dihitung ya, kita langsung ini aja ke Litecoin dulu. Oke, kita ambil addressnya yang ada di voucher P. Ini perlu voucher P ya, jadi kalau kamu yang belum punya voucher P, daftar dulu. Setelah itu klik di menu deposit, daftar di voucher P itu simple ya. Bisa cari tutorial di YouTube, ada banyak tutorial daftar voucher P. Nah ini klik aja Litecoinnya, ini copy addressnya, kita balik ke Litecoinnya, terus kita enter di sini, kita klik login. Terus kita klik hak captcha-nya. Nah, kalau lama kayak gini biasanya karena koneksi ya. Oke, di sini kita disuruh pilih truk ya. Truk lah. Kita langsung klik memeriksa kalau udah benar. Setelah itu klik anti botlink-nya. Ini diurutkan, jangan sampai salah. Salah nggak apa-apa. Kalau salah bisa klik di sini menu reset ini. Kalau udah benar klik verify captcha. Kalau ada kayak gini, ini tuh bisa diulangin satu kali lagi. Saya tadi juga gitu. Saya tadi coba di desktop. Coba kita paste lagi. Nah, ini kita coba lagi ya, kita klik verify captcha-nya. Semoga langsung dapet sih. Nah ini langsung dikirim ya, saya dapat 600 satoshi, jadi lumayan besar ya. Besar sih ini karena tanpa short link, soalnya kalau yang pakai short link biasanya dapatnya itu yang 700 800 sampai 1000 ya, ini 600 tanpa short link itu banyak dapatnya. Nah sekarang kita ambil addressnya yang BNB. Saya nggak tahu yang BNB ini ada short linknya atau enggak, kita coba aja. Kalau ada short linknya tetap rewardnya itu mahal karena 36 ya. Kita pastikan, kita klik login, terus kita klik sama kayak tadi, kita klik di sini pakai captcha ya, captcha itu lebih simple. Kalau udah klik verify captcha, ternyata sama juga. Saya nggak tahu kenapa dua-duanya kayak gitu. Kita klik lanjut ya. Kalau masih kayak gini biasanya klik di sini di bagian BNB vouchernya ini ya. Tuh, ngulangin lagi, kita klik login lagi. Saya nggak tahu itu masalah kayak gitu gara-gara apa. Kalau udah klik verify captcha lagi. Nah, kita klik go to sponsor link. Setelah itu kita klik recaptcha-nya. Sesuaikan, terus verifikasi, klik here to continue. Kita tunggu waktunya, ini cuman 10 detik. Kayaknya sih cuman ini doang sih, cuman apa namanya? 2 step. Lalu klik get link. Kita tunggu bentar. Kalau masuk 2 Oke, 551 sih. Jadi ini tuh bayarannya mahal banget. Teman-teman wajib daftar dua-duanya.
ini untuk yang di atas ini tuh yang udah saya bahas semua. Teman-teman bisa klik melalui ini atau bisa cek video saya sebelumnya. Boleh, komisinya juga 30%. Saatnya kita buktikan pembayarannya masuk atau enggak di VouchedPay. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu pasti masuk ya. Ini Litecoin saya ada 78.000 Litosi, BNB 7.000 Satoshi, lumayan. Oke, ini yang BNB-nya 550 BNB, ini normal payment. Terus ini yang LTC 600 LTC normal payment. Jadi ini tuh terbukti membayar dua-duanya langsung ke VouchedPay. Itu aja ya. Yang ingin daftar saya taruh linknya di deskripsi. Yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.